Maulana Ilyas bawa jemaah 1 tahun, Maulana Yusuf, Maulana Enamul Hasan di dalamnya sebagai khadim. Tapi yang beliau bawa Maulana Said Ahmad Khan, Hafiz Makki dan sebagainya. Beliau berdoa di depan Baitullah, di depan Multazam. Ayallah iskam ko kubulker, ya Allah terima kerja ini. Ayallah iskam ko hifazatker, ya Allah tolong jaga kerja ini. Yang ketiga, ya Allah, siapapun yang mau merubah-rubah kerja ini, campakkan mereka dari kerja ini. Dan yang keempat, ya Allah, umat ini walaupun tidak punya asbab, berangkatkan mereka keliling dunia. Setelah menangis doa di depan Multazam, beliau jumpa dengan ulama-ulama yang ada di bawah atap Masjidil Haram. Dan Maulana Ilyas berseri-seri sambil berkata, doa saya dikabulkan oleh Allah. Allah telah terima kerja ini, Allah telah jaga kerja ini, dan usul-usul dakwah ini tidak bisa dirombak-rombak siapapun dia.